Jika kita boleh jadi orang luar biasa, kenapa kita nak jadi orang biasa? Ramai orang nak jadi orang biasa-biasa, kehidupan biasa-biasa, usaha biasa-biasa. Sebab ia lebih senang, ia lebih mudah. Saya bukan merendahkan kehidupan tuan-puan sekalian. Sebenarnya kehidupan tak perlu berubah. Yang perlu berubah adalah cita-cita kita, impian kita. Kita kena ada impian luar biasa. Kalau mati bukan mati biasa. Kita nak mati husnul khatimah, itu luar biasa. Kita nak mati dalam keadaan mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kematian yang luar biasa. Kita nak mati sebagai syahid yang diampunkan Allah. Lepas tu, cita-cita yang luar biasa kita adalah kita nak berada di syurga Allah, tuan-puan sekalian. Itu impian yang luar biasa. Dan semua ini menuntut kita menjalani kehidupan yang luar biasa. Bukan kehidupan yang biasa. Bukan cukup dengan solat 5 waktu, kita tambah solat sunat. Bukan cukup dengan baca al-muq je satu-satunya surah yang kita baca setiap hari. Tidak. Kita tambah dengan bacaan Al-Quran yang lain sampai khatam Quran. Bukan cukup dengan zikir yang ringkas, tetapi kita istiqamah dengan zikir selepas solat. Jadi bukan maksud saya kita mesti kena jadi seseorang yang dikenali, seorang berpengaruh, seorang yang boleh bercakap depan orang. Itu bukan istilah luar biasa. Luar biasa itu bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.